Nah ini sob, jadi gua mau naikin antena ini sob, yang PF1000S ini sob. Jadi nanti gua akan menggunakan ini sob, besi ini ya, dengan ketinggiannya ini 9 meter. Apakah mampu memaksimalkan sob ya, menangkap siaran. Hingga kalau tempat gua ini maksimalnya ini sob, 33 siaran sob ya. Nih, ini dibantu sama teman gua ini sob, karena kalau sendirian berat ini sob mengangkatnya. Jadi ini gombal-gombalnya cangcut dewasanya ini mau gua singkirin dulu sob. Ya, hating. Cangcut. Dewasanya kita singkirin dulu, kan ke shooting gak enak sob, begitu ntar lo ngebully gua bacot. Doi Nah oke sob ya, jadi kita coba ini sob, kita colokin ya, colokin wo di mana? Yang sebelah sini lah, yang ini ya, yang itu wo. Nah itu sob, sip. Nah ini kan dapat cuman 10 siaran sob ya, jadi ini udah menggunakan antena biasa cuman ketinggian ini 9 meter gitu. Jadi kita coba sob, jadi di sini gua akan scan langsung. Nah di sini langsung aja mau gua scan sob ya, nih mau gua scan dengan ketinggian ini sob 9 meter ini ya, menggunakan antena biasa model pencarian. Langsung aja gua klik di sini, cengkring. Kita lihat sob hasilnya, apakah mampu mendapatkan maksimal gitu sob ya, antena biasa yang belum digital sob ya, begitu dari PF1000S ini. Nah sob ya, ada tuh 10 sob ya nih. Ini arah antenanya belum gua an sob ya, belum gua arahin. Nah jika nanti udah diarahin pas, kita tes aja dulu nanti. Untuk kualitasnya ini udah 20 siaran sob ya, tuh udah 20 siaran dan maksimal tempat gua ini mampu menangkap 33 siaran. Ntar pak, jangan dulu diputar pak, nanti error. Nah ini udah 27 siaran, ini teman gua mau diputar sob ya, jangan dulu diputar. Nah ini sob ya, jadi udah maksimal, udah oke pak, jangan diputar, udah sob. Jadi jangan diputar tuh sob ya, 33 siaran, woi oke banget. Jadi antena biasa juga bisa sob ya gitu, walaupun ini saya tomboknya udah digital, TV-nya udah digital, pakai antena biasa aja bisa sob, tuh lihat. Oh, sob ya, ntar gua mutul sob suaranya. Waduh, ini rawan nih sob, ntar sob. Gua alangin sob, gua kemarin baru berapa kali kena ini terus sob, kena strip terus sob, copyright ini. Gua pindahin dulu sob, yang lain. Ini rawan bener kalau udah NTP ini, soalnya Hollywood semua sob ya filmnya. Dan ini Benika. Nah, sob ya, ada tuh siarannya, BN. Dan ini udah 33 siaran sob ya, tuh. 33 siaran dengan menggunakan antena ini. Weh, mantep banget. Coba di sini gua cariin yang lainnya. Kayak yang susah di sini biasanya kan SCTP sob ya, nih SCTP gua putar. Putar dulu sob ya SCTP. Wow sob ya, wah mantap. Dan di sini gua akan lihat info ini sob. Wow sob, wah
kualitasnya 90%, 100% lah segini. Berarti woy, daya tangkap antena ini luar biasa sob ya, gitu. Walaupun belum digital, tapi woy, daya tangkapnya mendekati 100% sob ya. Ini udah 99% lah, 100% sob ya, gitu. Dengan toleransinya tentunya sob ya, begitu. Coba yang lainnya, model yang lainnya ini. Gua coba di sini mau nyari ini sob. Yang lainnya yang biasa susah dicari itu ini sob. Bentar dulu ya. Indosiar ya, coba gua mau Indosiar, mau gua cari infonya di sini. Berapakah? Tuh sob ya, sama. Rata-rata 99%, ambil ke 100 sob ya. Wey, mantep banget begitu. Jadi gokil banget sob ya, begitu. Jika lo sob ya, gitu, siaran TV digitalnya dapat sedikit sob ya, di dalam cuma dapat 10 gitu sob. Dikeluarin sob ya, dengan ketinggian 9 meter punya gua ini. Ya menurut gua sob ya, semakin tinggi semakin bagus begitu sob ya, untuk menangkap siaran TV digital ini. Sinyalnya akan mantep seperti sob ya, walaupun hujan angin juga nggak mungkin hilang-hilang sob ya, nggak mungkin patah-patah. Ini udah mantep banget begitu sob ya. Oke sob, segini aja video gitu sob ya, gitu cara menambah siaran gitu sob ya, di setup box digital ini gitu sob ya, menangkap siarannya banyak gitu. Antenanya gitu sob ya, ketinggian antenanya 9 meter begitu sob ya, walaupun antenanya biasa sob ya, walaupun antena model jadul begitu sob ya, bisa sob ya menangkap siaran di digital ini begitu sob ya. Oke sob, segini aja video gitu sob ya, gitu lo pada yang udah mampir di channel Poke MC ini, ya belum pada subscribe gitu sob ya, di subscribe dulu begitu sob ya, biar pada gokil begitu sob ya. Oke sob, selamat jumpa lagi ya di video gua selanjutnya sob ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.